Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuka link download yang ada di website. Pertama kita buka websitenya lewat Google Chrome. Kita tulis alamatnya yaitu kelasku SDN Sayung 1. Setelah itu kita buka. Ya ini ya, di bagian rekapan form PPDB online. Ya ini kita baca sampai ke bawah. Nah ini ada tulisan silahkan klik tautan ini. Silahkan klik tautan ini https://docs.google.com/spreadsheet. Nah ini ya sampai akhir. Caranya bagaimana? Tinggal klik saja. Mau klik di bagian belakang boleh. Nanti akan muncul seperti ini ya. Buka di peramban. Di bagian tengah juga bisa, nanti akan muncul lagi buka di peramban. Bagian atas juga bisa, nanti akan muncul peramban. Jadi linknya ini silakan diklik di mana saja tidak masalah. Yang penting ada seperti ini, kemudian muncul di bawah ini petunjuk buka di peramban. Ya kita klik saja buka di peramban ini, kita klik, maka secara otomatis akan membuka atau menuju ke linknya. Ya ini adalah rekapitulasi pendaftaran online PPDB online di SDN Sayung 1. Sampai pagi ini sudah ada berapa nih? 29 yang sudah masuk. Sudah ada 29 yang menginputkan lewat formnya. Ya, silakan dilihat, diamati data-data yang telah dimasukkan. Apabila sudah benar berarti selesai. Namun bila mana ada data yang kurang lengkap atau masih salah, misalkan tulisan ejaan namanya, tanggal lahirnya dan seterusnya, boleh diedit ulang dengan cara mengisi klik formnya kembali. Di mana formnya? Di bagian yang kemarin, yaitu di PPDB online. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan cara membuka link dari Google Doc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.